Aku karena aku bakal keliling tadi sih, aku penasaran sama kue balok. Aku tuh nggak pernah, aku tidak pernah makan kue balok sebelumnya. Tapi kita tanya dulu, kalau harganya masuk budget, kita sikat. Kalau nggak masuk budget, ya kita makan aja pakai mindset, oke? Oke? Hari ini aku dapat harganya 16.000 ya, Kak? Iya. Yeah. Yaudah, aku minta dong kue baloknya. Yang isi 5 kue balok plus keju. Nah, sobat Gunya, tebak apa yang ada di tangan saya ya? Setelah saya memilih tirai nomor 2 ini yang saya dapatkan. Sudah siapa kamu apa isinya? Kita buka bersama-sama teman-teman ya. Ayo semua siap ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Nyampe nggak tuh aromanya? Ada 5 bongkah kue balok dari BKT. Aku pesen tadi kue balok isi 5 plus keju. Jadi di atasnya, coba kita pegang dulu teksturnya ya. Sobat Unya, lucu banget. Teksturnya lucu banget. Oke, ini enak kita bedah nih. Jadi aku tuh pesen kue balok 5. Kan tadi katanya yang bikin spesial kan dia dimasak pakai areng. Terus udah gitu, teksturnya kalau aku pegang itu dia tuh empuk banget gitu loh. Dan atasnya tuh kayak setengah matang. Jadi pas kita belah dia kayak gini nih. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, Rosalinda? Katakan. Langsung kita makan kali ya. Kita makan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hei kamu, nakal kamu. Enak banget. Ini enak banget. Jadi yang tadi aku bilang teksturnya itu kan kenyal banget. Nah, di dalamnya itu adonannya itu coklatnya rasanya kental banget tapi tidak terlalu manis. Nah, itu dia aku suka banget. Jadi kamu masih dapat tekstur coklat melted-nya tapi sama sekali enggak yang kayak kemanisan ampe giung gitu, enggak. Jadi ini rasanya pas banget menurut aku. Congrats untuk Akang Teteh yang sudah membuat kue balok ini menjadi viral nih. Tuh, ini tuh kayak volcano cake, tapi even volcano cake menurut aku tuh kan dia kemanisannya. Ini tuh gak kemanisan sama sekali, karena keju cuman parutan, jadi rasa kejunya juga tidak mengganggu kue balok coklat ini. Sobat punya enak banget. Stop, beli kue balok. Canda. Enak banget tapi. Nah. Enak banget kue balok nakal ku bakal. Nah, sobat punya kue balok seenak super duper enak best of the best ini aja harganya 16.000. Berarti uang aku masih ada 34.000. Oke, aku tahu aku beli apa. Mas Antam, I'm coming. Tidak bisa.